yang mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Gerak di tempat, gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak dan Ramil atau yang mewakili agar dilarungkan. Yang kami hormati Pak Desa Polsek bersama rekan dari Polsek Karampon. Saya hormati bapak-bapak keluarga itu semua dari masyarakat Simowa atau Tembon. Yang saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan di hari ini kita masih sempat hadir di sini untuk melaksanakan penanaman pohon untuk melestarikan lingkungan kita yang ada di Dusun Simoma yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi program ini diprakarsai oleh Kapolri dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada hari ini hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, ya, yaitu pelestarian lingkungan dan penanaman pohon secara rentak. Ya, jadi saya selaku Kapolsek menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak semua masyarakat yang ada di Desa Temboe, terutama Pak Desa atas dukungannya dengan program ini. Program ini masih rangkaian dari bakti sosial yang dilakukan Polri bersama dengan instansi yang kita dari TNI, Polri dan pemerintah setempat. Ya, ini masih rangkaian dari kegiatan 17 Agustus bakti sosial, ya, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sama bapak-bapak atas kerjasamanya. Sekiranya saya dari saya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan dengan bapak ibu sama bapak-bapak yang ada di Dusun Simoma Desa Temboe. Ya, ya, mohon maaf pula ada kata yang tidak ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Komandan melaporkan pada hari ini Rabu tanggal 23 Agustus 2023 jam 09.00. Saya itu Ibrahim selaku Kapolsek Larompong bersama dengan anggota dan instansi terkait rekan dari TNI dan pemerintah setempat yang diwakili oleh Pak Desa Temboe bersama masyarakat Dusun Simoma melakukan penanaman pohon terhadap hutan yang rusak di Dusun Simoma, Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian yang dapat kami laporkan, Komandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi merdeka. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dia tumbuh bisa berguna bagi bangsa dan negara, terkhusus untuk dusun masyarakat Dusun Simoma. Ya, kurekan di kutub sudah. Sudah bangsa dan negara ini berguna untuk bangsa dan negara berarti ya. Biar yang bagus begitu apa? Allah Akbar. Yang dulu. Mungkin dengan dikit juga. Doa aja kita enakan dikit juga. Insya Allah. Amin. Kita mana Pak Desa ada di rumah aja kita enakan deh. Iya, kita mana Pak Desa. Cocok.